Assalamualaikum adik-adik. Ayo kita sekarang mengenal nama binatang ternak dan juga suaranya ya. Oke? Mainan. Mainan binatang ternak. Yuk kita hitung dulu ada berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ada 10 ya. Oke deh. Mari kita hitung ya. 10 Ada 10 sudah kita hitung. Sekarang kita sebutkan satu persatu. Ini hewan apa ya ini? Ini adalah domba. Atau beri-beri ya. Biri-biri atau beri-beri. Domba. Nah, kita lihat gambar domba. Oke? Silahkan dilihat ya gambar domba. Celing. Kemudian, kita lihat ada apa lagi. Kita cari hewan-hewan yang ada di peternakan. Nah, ini apa ini? Saudaranya domba adalah hewan apa? Yang bunyinya me me. Iya. Ini adalah embe atau kambing. Kambing sama domba bedanya adalah kalau kambing badannya lebih kurus, tapi dia dan cirinya memiliki jenggot. Kalau domba tidak berjenggot, ya. Dan ada tanduknya, kalau domba tanduknya tidak besar. Inilah gambar kambing. Silahkan dilihat ya. Ini adalah gambar hewan kambing. Mbe, mbe. Oke. Berikutnya kita cari hewan apa ya. Nah, ini adalah hewan ternak yang besar, yang terkenal diambil daging dan susunya. Ini namanya adalah sapi. Sapi. Ini sapi perah ya. Bunyinya bagaimana? Ma. Ma. Begitu bunyi sapi ya, adik-adik. Sapi. Inilah gambar hewan sapi. Silahkan masuk gambar sapi. Baiklah, kita cari lagi berikutnya. Ada apa? Ada si kecil mungil ini. Apa ini? Iya, betul. Ini adalah yang bunyinya wek-wek, wek-wek. Bebek, hewan bebek adik-adik. Lucu ya hewan bebek itu. Nah, hewan bebek diambil daging dan juga telurnya. Dibuat telur asin ya. Inilah hewan bebek. Silahkan, ini adalah gambar bebek. Ini adalah hewan bebek, bunyinya wek 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 wek. Oke. Next, berikutnya kita cari lagi dapat apakah? Ada unta. Unta. Unta adalah hewan padang pasir yang memiliki ciri-ciri dia berpunuk. Ya. Kakinya panjang, ada ekornya, tidak terlalu panjang ekornya. Nah, dia hidup di padang pasir. Bunyinya bagaimana? Nah, begini bunyi unta. Nah, punuknya ini adalah untuk menyimpan cadangan air karena dia hidup di gurun yang sangat tandus dan sangat minim air. Baiklah, inilah gambar hewan unta. Berikutnya, mari kita mencari apa ya. Oh, ini ada apa ini ya? Ini adalah keledai. Keledai, hewan yang dulu digunakan untuk transportasi, meskipun lamban, tapi dia digunakan untuk mengangkut barang-barang. Bagaimana bunyi keledai? Cekik, 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 nik, nik. Begitu teman-teman, bunyi keledai seperti suara orang memompa ban sepeda ya. Inilah gambar
hewan keledai. Baiklah, sekarang kita cari lagi. Ada tersisa 1, 2, 3, 4. Hewan apa saja, Kak? Nah, ini ada kita hewan yang ada di sawah. Untuk membajak sawah. Hewan apakah itu? Iya, ini adalah hewan kerbau. Bunyinya seperti ini. Ini hewan banyak di daerah Sumatera Barat, daerah Indonesia ya, juga di Banten. Dia dikonsumsi dagingnya dan digunakan tenaganya sebagai membajak sawah selain sapi ya. Nah, inilah gambar dari binatang kerbau atau biasa disebut kerbau rawa, kerbau air. Okay, next. Berikutnya ini sama ya, sepertinya keledai ya. Keledai atau kuda ya? Keledai, ini keledai, namanya keledai. Tadi sudah kita sebutkan ya, keledai. Kemudian ini adalah bertanduk ya, ini adalah bison. Hewan bison. Bison adalah termasuk hewan peliharaan, tapi dia ada di dataran tinggi. Di Indonesia masih jarang ya. Di Indonesia hanya bisa ditemui di kebun binatang, taman safari. Bison. Sejenis banteng ya. Oke, inilah binatang bison. Terakhir kita punya anjing. Oh, kok anjing hewan peternakan? Nah, banyak yang bertanya. Anjing memang bukan hewan untuk spesifik peternakan, tapi anjing adalah hewan yang digunakan untuk menggembala juga. Dia digunakan untuk mengembala, menggiring ternak-ternak milik bapak peternak seperti kambing, domba, sapi digiring oleh anjing. Tapi ini anjingnya bukan anjing seperti ini ya. Ini anjingnya anjing lucu ini mah ya, anjing peliharaan. Oke adik-adik, sekian dulu ya. Mungkin adik-adik punya binatang-binatang ternak selain ini. Nanti kita sebutkan lagi ya, dengan gambar yang berbeda dan penjelasan yang berbeda tentang binatang-binatang ternak. Masih banyak yang belum disebutkan ya. Apa yang belum ada ya tadi, nanti kita video berikutnya. Oke, assalamualaikum, dadah. Terima kasih, sampai jumpa ya.